Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini, iaitu hari ini kita masuk pelajaran yang pertama. Okay, anda boleh rujuk buku teks, buku teks digital yang telah Ustazah edarkan dalam Telegram group. Okay, kat situ kita boleh refer untuk pelajaran pertama, iaitu surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Okay, siapa tahu ayat ni ayat hafazan ke ayat bacaan? Okay, tadi Ustazah dah bagi tahu kan awal-awal tadi. Okay, surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Okay, itu merupakan surah hafazan ataupun ayat hafazan. Jadi kalau ayat hafazan maksudnya anda kena hafaz. Kena hafaz dan awak kamu kena perdengarkan bacaan kamu depan ustazah melalui Telegram personal ataupun melalui WhatsApp. Okey. Okey. Sebab hafazan ni ustazah kena record. Ustazah kena recordkan markah. Pencapaian kamu menghafal tu, okey, kamu dapat markah poin berapa? Tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3 hinggalah tahap 6. Okey. Jadi semua PDPC kita ataupun PDPR perlu direkodkan dalam PBD, dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi penglibatan anda semua amat-amat diharapkan. Okey. Okey, untuk surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, Ustazah rasa ayat ni awak dah biasa baca. Betul? Betul tak? Okey. Dekat mana awak baca ayat ni biasanya? Siapa tahu? Tolong jawab. Kalau dia tak pernah baca, maksud dia? Dia tak baca dalam solat. Okey, betul? Okey. Tengok tu eh. Okey, ayat ni surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 ni merupakan ayat yang dibaca dalam solat. Betul? Dalam solat. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah dibukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey, betul. Awak pernah baca ayat ni? Okey, kalau awak solat, awak akan baca ayat ni dalam doa iftitah selepas kamu niat solat. Okey, jadi ayat ni kamu kena hafal. Kena mahirkan, kena lancar baca. Amalkan dalam kehidupan seharian. Sambil duduk, sambil berjalan, sambil apa-apalah. Okey, awak kena baca ayat ni. Jadikan dia macam zikir. Okey, boleh? Okey, sekarang ni tugas kamu membaca dan menghafaz ayat 162 hingga 163 serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okey. Jadi macam mana awak nak baca? Mungkin ada di kalangan kita yang kurang mahir dalam membaca Al-Quran, betul? Okey, Ustazah tak nafikan kita manusia tak ada yang sempurna. Tapi walau macam mana pun belajar kena belajar. Jangan segan. Nak belajar Al-Quran tak perlu segan-segan. Jangan malu. Okey? Tak apa, salah kita betulkan. Okey. Yang penting kamu ada usaha untuk belajar membaca. Sebab bila awak belajar membaca pun, walaupun tak berapa baik bacaannya, tapi tetap dapat pahala. Satu huruf yang awak sebut pun awak dah dapat pahala dah. Apatah lagi awak baca banyak. Okey, jadi jangan rasa rugi. Jangan rasa malu nak baca Al-Quran. Tak apa, tak pandai belajar. Tak pandai baca panjang. Baca pendek-pendek pun tak apa. Okey, yang penting kalimah tu awak sebut, awak dapat pahala. Satu huruf tu dah dapat pahala. Apatah lagi kalau banyak.
Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada okey. Dalam pelajaran ni, untuk ayat hafazan ni, yang pertama anda dikehendaki membaca ayat 162 hingga 163 surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid. Jadi kalau baca Al-Quran ni jangan kalang kabut lah. Jangan kalang kabut. Jangan cepat nak siap. Okey. Baca pelan-pelan. Yang penting bacaannya betul. Bertajwid. Jangan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Aduh sakit telinga dengar Okey, kemudian 1.26.2 iaitu menyatakan intisari ayat. Okey, apakah yang terkandung dalam ayat tersebut? Jadi maksudnya kamu kena fahamlah apa yang terkandung dalam ayat tersebut surah yang kamu baca tadi tu. Okey, kemudian 1.26.3 kamu dikehendaki menghafaz ayat tersebut dengan betul, lancar dan bertajwid. Okey, itu adalah masuk dalam kategori asas yang perlu kamu baca untuk ayat hafazan. Okey, kemudian tambahan pula dia kata 1.26.4 kamu hendaklah mengamalkan bacaan ayat tersebut dalam solat. Dalam solat doa iftitah tu kena baca kan? Walaupun dia sunat. Tapi digalakkan kita baca ayat tersebut dalam solat. Begitu juga dalam zikir. Amalkan secara beradab dan istiqamah. Istiqamah tu maksudnya berterusan. Jangan setahun sekali baru nak baca. Kena baca selalu. Jadi kalau satu hari ada 5 waktu kan? 5 waktu kalau dah setahun banyak dah tu. Pahalanya pun dah banyak dah. Kemudian, okey, kita baca potongan ayat ini dengan betul, lancar dan bertajwid. Okey, untuk pertamanya, ustazah baca dulu, kemudian nanti kamu baca dan ikut. Okey, lepas tu kamu kena hafaz. Okey. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okay, boleh? Okay, cuba baca sama-sama dengan ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Okey, tengok tu. Potongan ayat. Kul inna salati wa nusuki. Apa maksud dia? Katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadatku. Salati wa nusuki. Salatku wa nusuki ibadatku. Okey. Wa mahyaya wa mamati. Hidupku. Wa mahyaya hidupku. Wa mamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Okey. Jadi kita hidup ni, mati kita, hidup kita, solat kita, ibadat kita, apa yang kita buat ni semua kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Jangan solat kerana orang. Bukan. Malu dekat orang. Jadi nak kena solat. Bila tak ada orang tak solat. Bukan macam tu. Jadi solat itu adalah tanggungjawab individu muslim.
Sedangkan anak-anak kecil yang belum memais pun digalakkan belajar solat. Apatah lagi kamu ni yang sudah baligh. Jadi solat itu wajib. Jika tak solat, maka runtuhlah tiang agama. La syarika lahu, tiadalah sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita terus pergi kepada intisari ayat. Apakah kandungan ayat yang kamu baca tadi? Okey, 1.26.2. Iaitu solat ialah tonggak kepada segala amalan seseorang muslim. Jadi solat tu adalah tiang. Tiang, tonggak. Kalau tonggak tu runtuh, maka runtuhlah agama. Bila runtuh agama, macam-macamlah maksiat yang berlaku dalam masyarakat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, segala ibadat yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad. Jadi, kita ni ada agama kan? Kita ada Nabi. Jadi, Nabi kita ajar kita benda-benda yang baik. Jadi, apa yang Nabi buat, kita kena ikutlah. Jadi, kita punya landasan kita mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Ataupun Al-Quran dan sunnah Nabi. Okey, yang ketiga, kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah supaya bahagia di dunia dan akhirat. Okey, jadi kita hidup ni semua, kita kena laksanakan segala perintah Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, kita kena buat supaya nanti kita hidup bahagia di akhirat sana nanti. Dekat dunia kita bahagia, dekat akhirat pun kita bahagia, kita selamat. Sebab kita mengamalkan segala perintah Allah dan Rasul. Okey, yang keempat. Okey, iaitu menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah kematian kepada Allah. Okey, segala yang kita buat ni semua kita serahkan kepada Allah semata-mata. Biar Allah yang menilai segala yang kita buat. Bukan manusia. Manusia tak ada hak untuk menilai seseorang. Yang menilai kita hanyalah Allah. Okey, kita serahkan segala urusan kehidupan kita ni kepada Allah. Dan kalau kita lepas mati nanti pun urusan kita kepada Allah. Bukan kepada manusia yang lain. Okey, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, keikhlasan ialah faktor utama segala ibadat kita diterima oleh Allah. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak buat apa-apa, kita kena ikhlas. Kena ikhlas. Ikhlaskan hati kita seikhlas-ikhlasnya. Jangan buat kerana sesuatu, kerana orang lain, kerana kekasih, kerana. Kalau kerana selain Allah tu, ibadat awak sia-sia sahaja. Okay? Jadi, keluar daripada rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan dalam hati, aku buat kerja ni kerana Allah. Aku pergi sekolah kerana Allah. Aku berjalan kerana Allah. InsyaAllah. Hidup kita akan selamat. Okey, kemudian yang ke-7. Umat Islam wajib menjauhi syirik kerana syirik merupakan larangan Allah. Ingat syirik adalah perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Okey, yang mana orang yang melakukan syirik ni tempatnya adalah neraka jahanam. Allah tak ampunkan dia tau. Jangan suka-suka nak mensyirikkan orang. Nak melakukan syirik, sembah benda lain selain Allah. Okey, tak boleh. Kita hanya sembah kepada Allah, bukan sembah kepada yang lain. Kita tengok dalam masyarakat kita sekarang, kadang-kadang ada yang sembah batu lah, sembah binatang lah, sembah gunung ganang, sembah pokok. Itu syirik. Dia sembah selain daripada Allah.
Okey. Kemudian yang terakhir iaitu umat Islam wajib memohon hanya kepada Allah kerana dia ialah Tuhan sekalian alam. Jadi kita nak mohon, mohon pada Allah. Hanya Allah sahaja yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bukan mohon dengan gunung, bukan mohon dengan binatang, bukan mohon dekat kubur. Bukannya kubur tu boleh melaksanakan, menunaikan hajat seseorang. Okey, jadi jangan. Okey, jadi nak mohon, mohon pada Allah. Allah tu Maha Pemberi. Kalau kita dekatkan diri kita dengan Allah, Allah bagi apa yang kita nak. Ini dekat pun tidak, nak mohon. Macam mana Allah nak bagi? Okey, jadi kena dekatkan diri kepada Allah sentiasa. Okey. Jadi untuk tajuk pelajaran satu kita kali ini hanyalah tajuk yang sangat ringkas dan pendek, mudah. Mudah untuk awak faham dan mudah untuk awak hafaz ayat tersebut. Okey. Jadi untuk tajuk untuk hari ini ustazah tak nak cerita panjang. Tugas kamu, okey, boleh rujuk kepada aktiviti ni. Muka surat 5 ni, halaman yang kelima, slide yang kelima. Aktiviti, apa aktiviti yang perlu anda lakukan selepas ini? Okey, ayat bacaan. Ayat bacaan tadi surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Okey, diminta murid mendengar bacaan contoh. Tadi kan ustazah dah sebut kan, dah bacakan ayat tadi, macam mana bunyi dia. Jadi, sekarang tugas kamu baca. Lepas tu kamu dengar. Kamu dengar bacaan ustazah, lepas tu kamu baca ayat tersebut. Okey? Baca, mahirkan, ulang-ulang-ulang sampai lancar. Okey? Kemudian ustazah minta wakil daripada murid baca ayat tersebut, kemudian murid lain ikut bacaan. Okey, seorang baca. Baca kat ustazah, buat video call, video call kat ustazah, baca. Okey, yang lain dekat rumah, okey, ikut bacaan tersebut, Okey, kemudian murid membaca ayat secara individu. Jadi ni tugas ustazah, nanti ustazah akan tik dekat dalam borang atas nama individu. Yang mana siapa yang baca masih merangkak-rangkak tak lancar, dapatlah markah satu kan. Tahap pencapaian satu. Siapa yang lancar tu dapatlah 6. Okey. Jadi kalau kamu nak dapat markah 6, okey, baca dengan lancar, hafaz dengan lancar. Okey, itu tugas kamu untuk hari ini. Okey, nanti WhatsApp ataupun Telegram personal pada ustazah. Okey, kalau awak dah hafal dengan lancar. Okey? Okey. Kemudian, ayat hafazan. Okey, ayat tadi, ayat tu kamu kena hafaz. Okey, murid mendengar bacaan. Okey, tadi kamu dah dengar kan bacaan ustazah? Kamu dengar ustazah baca macam mana? Okey, kemudian kamu hafaz ayat tersebut, setiap orang kena hafaz ayat tersebut dan hantar rakaman video kamu kepada ustazah melalui Telegram ataupun WhatsApp untuk penilaian ataupun untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, itu je tugas kita pada hari ini yang kamu kena selesaikan. Okey, jangan tangguh-tangguh kerja, Jangan tangguh-tangguh kerja. Kalau hari ni boleh hafal, hafal terus. Okey, selesaikan. Senang cerita. Ustazah nak buat kerja pun terus. Sekali jalan je selesai. Okey? Okey. Semoga ilmu yang kamu dapat pada hari ini boleh dijadikan manfaat kepada diri kamu, pada keluarga kamu. Okey, amalkan sentiasa. Jangan lupa, okey, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.